Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Linda Rebecca Channel. Oke guys, saya sekarang mau pesan makanan ya guys. Perutnya sudah lapar. Kalau di sini itu mau beli makanan apa aja ada, tinggal milih ya guys. Tinggal kita menarik uangnya. Nah, di samping ya juga banyak makanan. Ada yang jualan makanan sama sayur, ada yang jualan bebek. Nah, di sini di pasar di Gimo ya guys. Nah, beli di sini itu murah ya guys. Saya lagi pesan ini, lagi pesan laksa. Nah, oke. Sekarang teman saya yang lagi pesan itu pesan laksa 3 mangkok. Berhubung kita temannya 3, jadi kita pesan 3 mangkok ya guys. Nah, ini kalau siang waktu jam makan itu ramai guys. Jadi saya itu pesannya teman saya itu jam 5, jadi agak berkurang pengunjungnya ya, agak sepi, tapi sebentar lagi ya juga ramai guys. Itu teman saya tanya berapa itu harganya, $4 satu mangkok. Jadi kita berpesan 3 mangkok laksa dan makanan lainnya ya guys. Minuman itu apa ya, cencu naija. Kita sudah pesan di sebelah cencu naija 3 porsi. Walaupun pengunjungnya sedikit, tapi beli itu ya juga ngantri. Saya duduk di sebelah, di depannya ya guys. Nah, itu sudah jadi 2 mangkok. Tinggal kita menunggu lagi 1 mangkok. Kan jumlahnya 3 mangkok guys. Dan saya mencari tempat itu di pinggir ya guys, agak pinggir sebelah kanan karena ada angin sepoi, jadi tempatnya agak dingin juga dan leluasa juga kalau di pinggir itu ya guys, beda kalau di dalam. Nah, sekarang saya mau makan ya guys. Nah, ayo ikut makan guys. Nah, itu laksa. Itu lagi persiapan mau makan guys. Ayo sobat-sobat semua yang ada di channel saya, ayo makan, ikut makan yuk. Ini sudah persiapan makan laksa. Sambil ngobrol ya guys. Biarin teman saya ngobrol. Kalau bukan waktunya untuk libur, kita juga tidak bisa bercanda ya guys, bercanda, bergurau, bicara ngalor gitu sambil menikmati makanan supaya kecapean dan unek-unek dan pikiran itu kalau dibawa buat libur itu bebas guys, pikirannya itu gak capek.
Nah, oke, siapa aja yang mau apa ya pesan laksa boleh di Pasar Gimo ya guys. Itu enak guys, murah, beda dengan yang lainnya itu mahal. Di sini itu ya enak makanannya, tidak terlalu mahal. Minggu esok mulai yang mengecat bayar emas, bayar yang kerja gitu tua. Biarin teman saya itu bercanda, bercanda. Dia kan juga lucu juga. Saya jadi pendengarnya, saya menikmati dan tertawa dia bercanda menikmati makanan laksa karena saya itu pengen makan laksa tapi belum ada waktunya, baru bisa keluar bulan ini libur. Laksa. Makan laksa, guys. Ayo. Saya tawarin. Mangan. Lagu kepengen mangan laksa jual koyong ini juga loh. Laksa ini loh, guys. Laksa koyong ini. Padahal yang mikir mie, tahu, santan, bumbu, karot, tauge. Tauge, tauge, tauge. Masa ni bahasa Jerman tauge. Ngomong tauge, tauge. Bahasa ni campur-campur. Dan ya. Kok mbak kok kelihatan bingung dia ngomong apa? Orang masuk gue sambal berak kekel orang teh riwa lo ayam yang ini kilo deh lagi awur kancane itu podo rame ayam goreng bumbu ayam goreng apa tempe lo tempe lah bang sih digoreng sendiri tak enak tempe semua ngadek ke pribe kekurangan komplit. Oh, penasaran kabeh. Jadi pada digelok. Tuh, temanku lagi makan, menikmati makanan karena lapar. Pulang libur kita beli makanan dulu, beli laksa. Itu ada minuman cencu naija. Siapa yang mau minum cencu naija? Enak guys itu. Isinya laksa itu mie, tahu, sama cauke, terus ada kul kecil-kecil, terus macam-macam lah isinya. Sambil menikmati makanan ya guys, menikmati pesanan
juta laksa. Nah, kalau pesan makanan di sini ya guys, bermacam-macam menu, banyak menu di sini. Sudah guys, semuanya ini sudah kenyang. Apa aja ada, tinggal pilih. Ini teman saya lagi rundingan ya guys, masalah keluarga. Nah, agak pengunjungnya sudah pulang semuanya ya guys. Ini kalau malam, nanti malam, agak malam, malam sekitar mungkin jam 7 itu banyak pengunjung yang lagi makan malam. Sambil lihat kanan kiri, jalan, ada orang yang jalan-jalan. Nah, ini videonya saya agak deketin supaya jelas ya guys. Di sini tuh makanan banyak, apa aja mau beli apa itu ada. Ada bebek itu. Pokoknya bermacam-macam makanan lah, bermacam-macam olahan. Tinggal persiapan uangnya, guys. Itu sebelah-sebelah itu ya juga banyak yang beli. Terima kasih ya guys yang sudah nonton video saya. Mohon dukungannya ya guys supaya cepat berkembang. Kasih like, komen, subscribe gratis. Kalau sudah menonton video, tolong komentarnya ya guys di kolom komentar. Terima kasih ya guys. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.